Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya guys? Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Pada kesempatan hari ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana agar video yang barusan kalian upload dapat muncul di tampilan beranda utama ya guys, walaupun itu tidak paling atas, setidaknya nanti muncul di tampilan beranda utama. Seperti ini yang saya contohkan ya guys. Ini untuk contoh punya saya, video yang sudah saya upload dan muncul di halaman pertama walaupun menulis tidak sesuai judul. Cara membuka. YouTube yang di tunggukan. Nah, di sini ini cara membuka akun YouTube yang ditangguhkan. Padahal judul saya, nah ini punya saya ini guys, Acaucu Channel. Cara mengembalikan akun YouTube yang ditangguhkan atau disuspend atau dinonaktifkan. Nah, di sini padahal baru satu minggu, ini sekitar 246 kali penayangan. Di atasnya padahal berapa ini guys? 44.000, atasnya lagi 6,8.000, atasnya lagi 20.000, 24.000. Nah, itu yang bawahnya 709.000 lah. Ya guys ya, ini walaupun tidak sesuai, apalagi sesuai judul ya guys. Nah, misal ini judulnya pun saya ganti guys. Di banned katakan ya guys. Nah, tetap muncul guys. Mau tahu rahasianya? Oke, sebelumnya kalian bantu saya dukung channel ini supaya lebih maju dengan cara like, comment, dan subscribe ya guys. Oke, silahkan. Sudah subscribe guys? Oke, kalau sudah, ini seperti ini ya guys. Saya akan membuka beberapa rahasia saya ya guys, walaupun saya YouTuber pemula baru satu minggu, tetapi alhamdulillah penayangan apa ya, tampilan YouTube di beranda itu mudah dicari guys, karena ada beberapa cara yang saya lakukan. Ini nanti saya contohkan seperti ini. Di sini saya membuat video tentang peraturan YouTube yang terbaru 2021 itu betul apa bukan ya guys ya. Nah, videonya ada link di atas ini ya guys, sudah saya upload kemarin ya. Nah, terus yang kedua, di sini kita harus menentukan judul. Judul itu kunci pertama, yaitu judul. Yang keduanya adalah tag, yang ketiganya dibantu dengan beberapa aplikasi pencarian atau SEO ya guys. Nah, di sini saya untuk yang pertama judul, saya tadi mencari di sini misal gini guys. Saya akan membuat tentang peraturan YouTube. Nah, peraturan YouTube di sini, nah ini kan ada peraturan YouTube. Ada banyak ini guys, ini dari atas ini sampai bawah lah. Ini yang sering apa dicari banyak orang, maka dari itu judulnya, apabila kalian kontennya tentang ini, kira-kira yang sering dicari yang mana guys. Nah, di sini untuk judul saya menggunakan bantuan ini guys, aplikasi ini Tolio ya guys. Di sini kita tinggal masukkan judul yang akan kita cari. Ini contoh peraturan YouTube, misal saya ganti ya guys, terbaru
Ya. Di sini ada berapa pencarian nanti sebentar, guys. Hanya ada 22. Ini ya, guys ya, pencarian. Nah, karena saya ingin lebih banyak, bisa kita ganti lagi, guys. Misal tadi peraturan tentang peraturan YouTube. Nah, ini di sini ada 109. Nah, maka saya memakai kata kunci ini untuk apa? Software ini ya, guys. Ini untuk membantu kita untuk mengisi tag ya, guys. Nah, ini kita copy saja caranya, copy to clipboard ya, guys. Ya, kita masukkan di tag kita. Nah, sini tarik ke bawah biasa ya, guys. Kalau mau upload bisa lah ya, guys. Kalian klik upload, unggah video lah ini. Karena supaya lebih cepat, ini membahas tentang bagaimana agar video kita muncul di beranda. Saya langsung saja lah ini kita masukkan, guys, tag yang tadi. Kita masukkan di sini di deskripsi ya, guys. Tadi kan banyak, ada berapa? Oh, belum muncul. Kita copykan saja dulu, guys, di oh sudah ini. Nah, ini sudah muncul ya. Kita tinggal kasihkan koma semua. Nah, itu seperti itu ya, guys, yang saya lakukan. Ini dan seterusnya ya, guys ya, sampai terakhir. Nah, kalian silahkan kasih koma sampai terakhir. Itu tadi langkah yang pertama. Untuk langkah yang kedua, sebenarnya ada cara lagi, yaitu dengan ini, guys. Nah, ini. Nah, ini apa ini? Kalian mau tahu? Simak video berikutnya lagi ya, guys ya. Karena ini saya bikin menjadi beberapa bagian supaya tidak terlalu lama, tidak membosankan. Saya membahas tentang judul dan tag atau aplikasi untuk membantu mencari tag. Biasanya untuk YouTuber pemula itu jarang mengetahui ya, guys. Kadang cuma upload video, tidak dikasih deskripsi atau apalagi tag ya, guys. Nah, ini kuncinya supaya video kita mudah atau muncul di halaman beranda. Walaupun kita YouTuber pemula, terus video jarang yang mencari. Nah, itu tadi kuncinya. Dan yang lebih mantap lagi pakai ini, guys, nanti. Nah, ini akan saya terangkan video pada video berikutnya atau part kedua ya, guys. Ini bisa membantu sekali video Anda muncul di peringkat lebih tinggi, walaupun konten Anda baru sedikit yang melihat, karena ini nanti dibantu oleh SEO ya, guys ya, pencarian dan tag juga. Mau tahu, simak video berikutnya. Nah, sampai di sini, terima kasih ya, guys ya, sudah menyimak. Intinya, apabila kita menggunakan cara ini, nanti video kita muncul di beranda utama walaupun tidak nomor satu, setidaknya di agak-agak bawah sedikit dengan yang sudah YouTuber-YouTuber yang paling hebat ya, guys, itu ya yang sudah diklik lah. Di situ juga apa ya, guys, namanya ya, tetap muncul walaupun judulnya berbeda dengan apa yang kita tulis di dalam judul kita. Seperti tadi, misal saya tadi intinya cara mengembalikan akun, tapi saya cara mengembalikan akun yang ditangguhkan ya, guys, tapi saya mencari cara membuka akun YouTube yang di banned atau cara mengembalikan akun YouTube, itu selalu muncul, guys. Itu triknya yang paling dahsyat itu di video kedua. Mau tahu, simak video kedua. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa subscribe supaya channel ini lebih berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.